Kita panggilkan ini dia pemain kedua, Ovilia. Ayo maju ke depan. Oke. Bu Elvi dan Lia ini adalah double point, jadi nilainya dikalikan dua. Hati-hati ya. Siap. Bu Elvi, itu anak lima. Seru banget kayak cowok. Cewek, cowok, cewek, cowok. Cewek, cowok, cewek, cowok. Cewek, cowok, cewek, cowok. Yang satu? Cowok, cewek, cowok, cewek, cowok. Oh iya. Cowoknya tiga, ceweknya dua. Dua. Happy dong. Happy banget. Udah punya mantu belum? Belum. Belum. Masih kuliah lagi S2. Nunggu Elim. Elim udah lulus S1? Iya. S1-nya apa Elim? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Mau S2? Iya. Udah lagi ambil S2. Ih, saya mau baru S1 aja meler. Apalagi S-nya 2 ya? Iya. Yang kedua udah mau selesai. Yang mana? Yang perempuan. Amel. Nomor 2 udah mau gitu. Selesai. Kan aslinya tuh dari Gorontalo, Manado juga. Tinggal di Cibinong udah berapa lama? Udah 20 tahun. Oh, udah 20 tahun? Iya, udah lama. Oke, okay. Berarti bisa bahasa, segala macam bahasa bisa ya? Campur-campur. tapi lima anak itu kan bukan sesuatu yang mudah ya? Mm-hmm. Pernah gak mengalami sesuatu yang sulit dalam menjalani membesarkan lima anak tersebut? Tidak ada. Sudah lupa gimana cara rawat anak, karena rawat sendiri kan? Oke, okay. dulu, pernah ada yang sulit gak misal? Dari sisi ekonomi misal, pernah gak titik terendah gitu? Oh pernah, pas ekonomi menurun sampai mau beli susu itu baru anak dua. Itu tahun berapa? Tahun 2001. 2001. Amelia lahir kan 2000. Iya. Anak baru dua. Baru dua. Terus beli susu aja susah? Iya susah. Kerja apa emang Bapak? Bapak kan swasta. Oke. Okay. Jadi gak biar, jadi saya kasih teh. Harusnya saya susu. Bilang susu merah. Lama-lama dia bilang bosan minum susu merah, Mam. Maunya susu putih atau coklat. Padahal gak ada. Gak ada. Rasanya gimana seorang ibu seperti itu? Sedih tapi mau gimana ya, hanya doa aja. Iya. Emang gak ada, iya. Tapi ya gimana. Jadi anaknya terpaksa tanda kutip dibohongin. Dibohongin. Ini susu merah, Nak. Iya. Ada berapa bulan dia bilang bosan susu merah, katanya mau putih atau terus coklat. Akhirnya? Kita bilang berdoa ya Nak, pasti ada jalan. Tuh, berarti susah jadi ibu tuh ya, apapun depan anak tuh seperti baik-baik ya, saja. Iya harus kuat, harus kuat. Di belakang padahal mungkin menangis. Nangis, iya. Tapi di depan anak-anak selalu suka cita, happy. Harus seperti harus. Itu. Ayo, sini anak-anaknya mana? Sini anak-anak. Anaknya sini. Yang satu ponakan. Iya. Hal ini harus diceritakan kadang-kadang supaya anak-anak lebih menghargai. Oh iya, dulu tidak seenak sekarang ya. Namanya itu perjuangan. Dan Wolfie sudah melewati sebuah rintangan yang luar biasa. Amin. Ya, karena kekuatan cinta dan keyakinan kepada Tuhan. Iya benar, amin. Oke, tepuk tangan buat Bu. Wah, terus kuat ya. Oke. Kalau gitu sih hari ini mah gampang. Alin. Ini mah bukan ada apa-apanya, oke? Okay? Yes. Siap. Siap. Lia siap, Wolfi siap. Satu tangan di dekat tombol, satu lagi di belakang. Dekat saja. Oke, siap. Double point ya, nilainya dikalikan dua. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Karena apa? Karyawan yang sudah lama bekerja dipecat dari pekerjaannya. Oke, silakan Lia. Karena malas. Malas. Iya. Pekerjanya malas, akhirnya dipecat. Iya. Gak ada, okay. Ada. Gak ada, ada. Gak ada, ada. Gak ada, okay. Ada. Gak ada. Seru. Gak ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Malas. Malas banget. Gak ada. Gak ada. Ada. Malas. Tidak produktif. Nomor 2, Wolfi kalau bisa top survei bisa main lagi mungkin ya. Karena apa karyawan yang sudah lama bekerja kemudian dipecat dari pekerjaannya? Karena... Ah. Sakit. Oh.
Sudah habis. Keburu tetot ya. Ya. Berarti Alia sama Sanusi Ali. Main atau lempar? Main dong. Oke, okay, gak apa-apa ya. Kita main bersama keluarga Sanusi Ali, silakan. Oke, okay, ayo. Siap, kita main sekarang ya. Tadi sudah gagal mencuri nilai, ini harus main sampai selesai. Hadi, karena apa karyawan yang sudah lama bekerja dipecat dari pekerjaannya? Karena merugikan perusahaan yang sangat besar. Oh, merugikan perusahaan. Oke. Okay. Oke, okay, contohnya karena apa bisa merugikan perusahaan begitu besar? Korupsi. Korupsi. Iya. Korupsi. Korupsi. Walaupun karyawannya udah lama berpuluh-puluh tahun pas korupsi out. Out dong. Survei membuktikan. Nomor 1 top survei. Oke. Okay. Nomor 1, nomor 2 udah. Tinggal 4 lagi, gampang lah. Amnul, amnul, amnul. Asik, asik, asik. Karena apa karyawan yang sudah lama bekerja dipecat dari pekerjaannya? Karena pensiun dini. Oh iya, iya. Dalam artian kata berarti umurnya ya? Iya, umur. Okay. Umurnya. Jadi karena umurnya pensiun, ya udah pensiun dini. Iya. Oke, okay, siap, siap. Ada, ada. Sudah lama, ya udah deh. Bapak, terima kasih ya. Bapak tidak bekerja sama dengan kami lagi gitu. Iya. Pengen mecat dari dulu tapi bingung. Umur nih gitu, iya. Mel, ya, siap ya? Siap. Belum ada tetot ya? Hebat ya? Apa sih colek-colek? Siap. Karena apa coba Mel? Karyawan yang sudah lama bekerja, dipecat dari pekerjaannya karena? Pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan. Kemarin dia banyak banget tuh pas pandemi, aduh sedih banget. Survei membuktikan. Ada nggak? Wow, luar biasa loh. Dari 6 sudah terjawab 4. Oke, siap. Ajak kendor, ajak kendor. Isti, siap ya, belum ada tetot loh. Siap. Karena apa? Karyawan yang sudah lama bekerja dipecat dari pekerjaannya karena sering sakit-sakitan. Sering sakit-sakitan. Oke. Tadi sakit dijawab sama Bu Alfi, tapi waktunya habis. Jangan-jangan sebetulnya ada. 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 Sakit terus. Survei. Membuktikan. Tetot pertama, hati-hati. Abis tetot, biasanya tetot. Nah. Ayo dong Lia, jangan ya. Oke, karena korupsi, karena tidak produktif, karena pengurangan karyawan itu paling sedih banget ya kemarin-kemarin ya. Dan juga faktor usia. Lia, karena apa karyawan yang sudah lama bekerja dipecat? Karena apa karyawan yang sudah lama bekerja dipecat dari pekerjaannya? Perusahaan bangkrut. Iya. Ada. Bangkrut, pecat semuanya. Survei membuktikan.
Ada nggak ya? Ada nasi? Ada nggak ya? Ada nasi? Ada dong. Yeay. Kok nggak ada ya? Saya pikir juga ada karena ini hasil survei. Padahal itu bagus tuh. Betul, betul, betul. Oke, keluarga Mono Arfa. Silakan berdiskusi. Coba untuk mencuri nilai. Mas Adi. Ya. Penting nih, dua lagi. Ya. Tapi itu, waduh, tapi itu udah ada dua tetot. Oke. Pasti bisa. Pasti bisa. Sudah ada jawabannya? Insya Allah sudah. Karena apa? Karyawan yang sudah lama bekerja dipecat dari pekerjaannya. Posisi sudah tidak dibutuhkan. Oke. Okay. Oke, okay. Ada. Ada. Masuk akal kan? Ada. Masuk akal. Masuk akal. Sudah membuktikan. Padahal masuk akal. Oke. Curi poin, curi poin, curi poin. Siap ya. Ini tadi jawabannya beberapa sangat masuk akal. Perusahaan bangkrut. Kemudian juga tadi apa sih? Posisinya juga sudah diperlukan dan lain-lain. Siap ya. Harus lebih spesifik lagi. Nomor 5 dan nomor 6. Karena apa, Amelia? Karyawan yang sudah lama bekerja tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya karena? Sering menganggap enteng pekerjaan. Menganggap enteng pekerjaan. Stefani, karena? Mau buka usaha sendiri. Mau buka usaha sendiri, dipecat bukan mengundurkan diri. Iya, gak apa-apa. Ya. Kia? Sering telat. Sering telat, oke. Okay. Olvi, Bu Olvi? Karena sombong. Sombong. Sebel banget. Mentang-mentang iya, udah lama di situ, oh sombong, oh langsung pecat aja. Lim, jawabannya bagus nih semuanya nih, coba diulang. Sering menganggap enteng. Buka usaha sendiri. Iya. Sering telat. Sombong. Karena apa sombong? Udah merasa lama. Oh iya. Udah merasa senior. Lama. Oke, iya. Siap, oke. Okay. Lim, siap ya. Siap. Ayo Elim. Karena apa karyawan yang sudah lama bekerja dipecat dari pekerjaannya, Elim? Ayo. Merasa senioritas tinggi. Oke. Okay. Sombong ya bisa ya? Iya. Akhirnya mengganggu. Iya. Mengganggu. Betul. Junior-juniornya gak bisa maju. Nah. Harus yang senior, yang maju dan naik gitu ya? Oke. Okay. Survei membuktikan. Luar biasa, Bu Olvi. Ya. Kok kepikir ya? Iya. Senioritas, emang ada di tempat pekerjaan gitu ya? Sering mungkin jarang ya, tapi ada. Ada. Dan nomor 5-nya apa ya kira-kira? kesalahan kan? Salah satunya sering telat atau ya, apa ya. Gitu. Aduh, sayang banget. Oke, nilainya dicuri. Kita lihat ya. Nilai yang sudah diraih adalah keluarga Sanusi Ali sebesar 0. Masih 0. Oke, dan keluarga Mono Arfa nilainya adalah iya. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, komen, dan share video ini juga. Terima kasih ya.